Sebenarnya dua-dua drama yang saya tengah buat sekarang ni adalah novel. Satu Masihkah Ada Kasih, yang satu lagi Rindu Awak 200%. Yang itu wataknya sangat berbeza. Yang Rindu Awak 200% saya lebih funky sikit, saya lebih happy go lucky dan sangat rapat dengan adik saya yang merupakan apa nama watak? Wataknya Armel, iaitu dilakonkan oleh Aida Jebat. Kita orang sangat rapat lah. Dengan cerita lagi satu, Masihkah Ada Kasih, watak saya lebih serius, seorang ahli perniagaan yang mempunyai syarikat di New York yang menyelamatkan seorang perempuan yang dilakonkan oleh Syira Ayub, di mana perempuan ini dianiaya oleh suaminya sendiri. Jadi watak tu berbeza. Yang tadi saya sebagai engineer, yang ini saya sebagai CEO sebuah syarikat besar. Okay.